bertemu kembali dalam fokus minggu depan. Untuk blok kedua ini, saya nak bawakan perbincangan kita melihat kepada peningkatan harian kes COVID-19 di mana majoritinya seperti hari ini dalam dan juga beberapa hari yang lalu Tan Sri Dr. Nur Hisham sering mengulangi menegaskan bahawa ianya merupakan penularan Omicron dan pada masa sama kalau kita lihat majoriti kes adalah di peringkat 1 dan 2 sama ada tiada gejala langsung ataupun mempunyai gejala yang ringan sahaja. Dan untuk itu saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan data COVID Now pada ketika ini. Kalau kita lihat data-data merupakan perkara yang cukup penting untuk kita fahami kerana bukan sahaja melibatkan kes harian tetapi kita perlu melihat juga beberapa perkara lain seperti penggunaan katil ICU, penggunaan ventilator dan juga jumlah mereka yang sembuh serta tahap keseriusan kes yang dilaporkan. Di mana kalau kita lihat secara umumnya setiap hari lebih 90% merupakan kes pada kategori 1 dan 2. Dan pada masa sama kita perlu melihat juga peningkatan kes di ataupun penggunaan katil di ward ICU dan juga penggunaan bantuan pernafasan, alat bantuan pernafasan. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, untuk kita menuju endemik di sebalik serangan Omicron yang begitu pantas menular di negara ini, bagaimana kita ingin memahami angka berkenaan dengan kes harian pada masa sama data-data lain yang perlu diperinci dan juga difahami oleh rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi pendapatnya di dalam fokus. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang endemik, kita ada beberapa perkara yang perlu kita lihat dengan dengan teliti. Ya. Yang pertamanya adalah ramai yang menjangkakan bahawa pada tahun ini kita sudah boleh transisi ke fasa endemik. Tetapi kehadiran Omicron menyebabkan kes meningkat dengan begitu tinggi dan oleh kerana itu ramai yang sekarang ini merasa tidak selesa apabila kita ingin bercakap tentang transisi ke fasa endemik. Walau bagaimanapun, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa untuk kita transisi ke fasa endemik, maka kita mestilah mempunyai jangkitan yang tinggi di dalam komuniti untuk komuniti membina imuniti secara semula jadi. Jadi dalam perkara ini sebenarnya apa yang kita harus pastikan bahawa apapun keadaannya kita masih boleh menangani peningkatan kes yang begitu tinggi ini. Dan paling penting sekali adalah keupayaan Kementerian Kesihatan untuk menangani kes-kes positif. Ya. Oleh kerana itu, maka sebenarnya Kementerian Kesihatan perlulah memastikan di manakah sebenarnya tahap keupayaan mereka untuk menangani peningkatan kes-kes, terutamanya kes-kes yang masuk ke ICU, kes-kes yang memerlukan ventilasi dan sebagainya. Yeah. Dan kerana itu, kalau kita melihat ada yang daripada peringkat awal lagi mengatakan bahawa peningkatan kes sebenarnya bukanlah satu indikator terbaik ya, kalau kita menentukan bolehkah kita transisi ke fasa endemik. Tetapi kita perlu juga meneliti berapa banyak ataupun berapa ramai kes yang sebenarnya perlu dirawat di ICU. Berapa ramai kes yang memerlukan ventilasi dan berapa ramaikah sebenarnya ataupun kadar kemasukan ke hospital. Dan sekiranya perkara-perkara ataupun data-data ini semakin meningkat dari sehari ke sehari, maka sebenarnya kita haruslah fokus ya kepada melandaikan peningkatan kes ini terlebih dahulu. Prof, antara perkara yang menjadi kebimbangan kalau kita lihat semalam adalah dari segi peningkatan ataupun penggunaan katil di ICU dan juga alat bantuan pernafasan ataupun ventilator. Tetapi pada masa sama ingin juga saya bawa perbincangan kita ini melihat kepada dari segi testing strategi. Adakah strategi pengujian
COVID-19 disebabkan ada yang cakap disebabkan peningkatan kes ini menunjukkan bahawa strategi pengujian COVID-19 kita berada di tahap yang baik. Tetapi pada masa sama ada juga yang berpandangan bahawa disebabkan kelemahan strategi pengujian ini, disebabkan itu kita merekodkan kes-kes sehingga 5 digit pada ketika ini. Pandangan Prof. Strategi pengujian ini bergantung kepada objektif yang kita tetapkan. Umpamanya apabila kita ingin melihat kadar kes positif di kalangan pesakit-pesakit yang bergejala umpamanya, maka sudah tentulah kita fokus kepada pesakit-pesakit yang bergejala, pesakit-pesakit yang mempunyai kontak kepada pesakit yang bergejala dan sebagainya. Dan pada peringkat awalnya kalau kita lihat bahawa pengujian ini dijalankan di kepada begitu besar ya, lapisan masyarakat untuk memastikan bahawa tidak ada penularan jangkitan di dalam komuniti. Tetapi pada masa itu kita dapati bahawa kes positivity rate, ya, kadar positif yang kita dapati bahawa terlalu rendah, sehingga menyebabkan ramai yang merasakan bahawa tidak ekonomikal untuk kita meneruskan. Oleh kerana itu, maka sekarang ini kalau kita lihat strategi pengujian oleh KKM, dia lebih berfokus, ya, lebih berfokus dalam menentukan bahawa hanya pesakit-pesakit yang memerlukan penjagaan, yang memerlukan kepasitan hospital, yang perlu diisolasi dan yang perlu dikuarantin, yang ditekankan untuk menjalani pengujian, ataupun mereka-mereka yang mempunyai gejala, ataupun mereka-mereka yang mempunyai kontak dengan pesakit-pesakit yang bergejala. Oleh kerana itu, kalau kita melihat, sebenarnya terdapat kekurangan ataupun kelebihan di dalam strategi yang diadakan. Walau bagaimanapun, masih di peringkat awal lagi, saya sering mengatakan bahawa walaupun Omicron ini, sebagaimana yang dinyatakan tadi, hanyalah melibatkan pesakit-pesakit dalam kategori 1 dan 2. Tetapi apabila terjadi peningkatan kes, apabila lebih ramai di dalam komuniti yang terdedah dan dijangkiti, maka kita akan mendapati kes-kes mula menular di kalangan mereka-mereka yang berisiko tinggi, dan ini akan menyebabkan lebih banyak kes-kes yang bergejala lebih teruk, bergejala lebih tinggi dalam kategori yang lebih tinggi dan memerlukan kemasukan hospital serta ICU. Dan oleh kerana itu, kita perlu memantau perkara ini dari semasa ke semasa, dan sama ada kita perlu mengubah strategi pengujian ataupun tidak bergantung kepada trend, ya, yang akan ditunjukkan oleh kemasukan hospital, keperluan pada ventilator, keperluan pada bantuan alat pernafasan dan perawatan di ICU. Prof, jika boleh saya kongsikan sedikit di sini, menerusi perkongsian infografik oleh KKM menyatakan bahawa kalau kita bercakap berkenaan dengan angka ataupun mereka yang merupakan kontak rapat tetapi tidak bergejala, tidak perlu melakukan ujian pengesanan dan juga dilepaskan selepas tamat kuarantin. Kalau diikutkan untuk yang menerima dos penggalak 5 hari, yang lengkap vaksinasi tetapi belum menerima dos penggalak 7 hari dan juga yang belum divaksinasi adalah selama 10 hari. Tetapi mereka yang mempunyai gejala perlu menjalani ujian menerusi RT-KAG kendiri atau ke fasiliti kesihatan, sebagai contoh mungkin melakukan PCR. Nampaknya perubahan berlaku dalam proses testing strategi pengujian ini yang diumumkan oleh KKM bermula 8 Februari. Pandangan Prof berkenaan dengan mereka yang digelar sebagai kontak rapat tetapi tidak bergejala dan tidak perlu melakukan ujian sama ada RT-KAG ataupun melakukan RT-PCR. Pandangan Prof. Saya yakin, ya, strategi yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan itu adalah berdasarkan kepada fakta-fakta dan sains yang mereka telah teliti. Walau bagaimanapun, di peringkat komuniti, kita mempunyai masalah yang berbeza. Umpamanya, rakan-rakan kita, ya, pakar-pakar perubatan kesihatan awam umpamanya, yang lebih menumpukan apakah sebenarnya masalah dan apa yang sebenarnya berlaku dalam komuniti, maka kita merasakan bahawa
Oleh kerana keboleh jangkitan Omicron ini adalah tinggi. Dan mereka juga kadang-kadang tidak bergejala dan tidak ataupun di dalam kategori yang rendah, ya, kategori 1 dan 2. Maka kalau kita ingin memfokuskan kepada menghentikan penularan di dalam komuniti dengan memastikan bahawa mereka-mereka yang membawa virus ini tidak menjangkiti orang ramai di dalam komuniti ataupun ahli keluarga ataupun sahabat anda dan sebagainya, maka mereka juga sebenarnya perlu menjalani ujian untuk COVID-19 walaupun mereka tidak bergejala. Sekiranya kontak rapat yang mereka didedahkan itu adalah positif. Ini adalah kerana untuk memastikan bahawa mereka tidak menularkan jangkitan kepada orang lain, ya, terutamanya kepada mereka-mereka yang berisiko tinggi. Yeah. Jadi itulah sebagaimana yang saya jelaskan pada peringkat awal. Kadang-kadang objektif pengujian ini berdasarkan kepada objektif dan fokus kita. Sekiranya kita ingin memastikan bahawa Kementerian Kesihatan dan Perubatan tidak terkesan, yeah, maka sudah tentulah menumpukan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan kemasukan ke hospital, yang memerlukan rawatan di ICU dan sebagainya. Tetapi apabila kita bercakap tentang penularan kes di dalam komuniti umpamanya, maka kita cuba mencari satu strategi yang boleh memastikan bahawa kita dapat menghalang penularan penyakit ini. Dan kerana itulah untuk mereka-mereka yang yang mempunyai kontak rapat, yang apa ataupun mempunyai household contact, ya, ahli keluarga yang positif umpamanya, baik, maka digalak untuk mereka ini menjalani ujian kendiri. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, mengulas berkenaan dengan isu menuju endemik di sebalik serangan Omicron ini. Pastinya kita akan ada banyak lagi masa insyaAllah dalam sesi-sesi yang akan datang perbincangan, kerana Omicron ini tidak terhenti di sini. Banyak lagi perbincangan lanjut akan kami bawakan sama ada di saluran 501 ataupun di laman web kami di astroawani.com. Sekian sahaja fokus minggu depan. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.